kami atas nama pemerintah Kecamatan Kawali dalam ini selaku Ketua Satgas COVID Penanganan COVID-19 Kecamatan Kawali, yang pertama menyambut baik apresiasi dukungan kepada kebijakan Kadisdik Provinsi Jawa Barat yang telah memprogramkan serbuan vaksin hari ini di GOR SMAN 1 Kawali. Yang kedua, terima kasih kami ucapkan kepada Pak Kepala SMS 1 Kawali dan jajarannya yang telah memfasilitasi dari kemarin sampai hari ini dan hingga nanti selesai. Kami memastikan setiap kegiatan ini alhamdulillah fasilitasi yang telah dilaksanakan dengan cukup memuaskan, dan insya Allah kita tetap mengikuti protokol kesehatan dengan baik. Kita ini support oleh Polda Jabar melalui Polres Ciamis, dan pelaksananya adalah dari Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Kalau di sekolah lain sekarang juga sedang dilaksanakan cuma 5 tim. Di kita luar biasa ada 9 tim. Masya Allah, luar biasa, hebat ya sekali. Jadi anak-anak sekalian, tolong manfaatkan kesempatan ini, jangan disia-siakan. Yang paling penting biar kita bisa tatap muka. Vaksinasi dari seluruh ya wilayah Kabupaten Ciamis 70% dari jumlah penduduk ya, atau sekitar 900 ribuan ya, hampir 1 juta Allah, orang hebat. Termasuk usia-usia anak sekolah ya, yang kebetulan adalah surat edaran dari Kementerian Kesehatan sekarang sudah boleh umur 12 sampai 18 tahun untuk divaksinasi, dan ini disambut baik oleh semua pihak, termasuk ya unsur TNI Polri, termasuk unsur-unsur dari pendidikan ya, Kemendikbud juga menyambut baik. Dan salah satu upayanya yaitu terbukti secara nyata di sini kita kolaborasi dengan beberapa pihak terlaksana vaksinasi untuk anak-anak sekolah ya, khususnya SMP atau SMA ya, SMA di Kawali ini gitu. Kegiatan yang sangat positif ya, sangat baik sekali untuk percepatan vaksinasi di level anak-anak pelajar ya, untuk SMA, SMK ya, khususnya di wilayah kerja Puskesmas Kawali. Dengan adanya percepatan vaksinasi ini diharapkan nanti siswa memiliki kekebalan ya, untuk bisa belajar lagi nanti di sekolah dengan upaya pembelajaran tatap muka, dan diharapkan adanya 80% populasi. Jadi nanti sebaiknya atau alangkah baiknya apabila nanti hasil dari vaksinasi ini 80% muridnya sudah divaksin ya gitu, sehingga terbentuk kekebalan kelompok. Sehingga nanti kita bisa terbebas dari pandemi COVID-19. Kepada masyarakat ya, baik itu usia pelajar maupun kepada orang tuanya, jangan takut untuk divaksinasi, karena vaksinasi itu sudah teruji vaksinnya, kemudian insya Allah dia aman dan halal. Jangan takut karena banyaknya informasi-informasi yang salah tentang vaksinasi ini gitu ya. Jadi tolong dicek lagi atau tanyakan langsung kepada kami petugas kesehatannya supaya informasinya jelas ya, dan insya Allah vaksinasi itu aman untuk kita dan memberikan kekebalan
kekebalan kelompok sehingga kita bisa terbebas dari pandemi ini. Menurut saya sih bagus ya, soalnya kan sekarang ini pasti banyak ya masyarakat yang masih awam dan juga masyarakat yang pasti masih nyari-nyari nih kita bakalan vaksin di mana. Nah, sekali, betul. Dengan diadakannya vaksinasi di SMA 1 Kawali ini, menurut saya ini menjadi sarana untuk masyarakat juga serta keluarga besar SMA 1 Kawali. Nah, buat teman-teman di rumah ya, untuk siswa-siswi SMK Negeri 1 Kawali tentunya, sekaligus untuk semua siswa-siswi, sekaligus masyarakat di Kawali dan di Indonesia tentunya, yuk kita vaksin, karena vaksin itu sangat penting ya tentunya buat kesehatan diri kita dan juga agar pandemi COVID-19 ini cepat berlalu sehingga kita bisa beraktivitas kembali seperti biasanya. Ini saya sendiri sudah merasakan nih bagaimana rasanya divaksin. Nah, dengan faktanya nih saya nggak merasa apa-apa, cuma ya digigit semut lah biasa seperti divaksin biasa. Untuk efeknya mungkin cuma pegang sedikit saja langsung, karena kita tadi kemarin kan sudah sosialisasi, sudah dapat ilmu-ilmunya. Sebelumnya kan makan dulu, jangan begadang. Mungkin kalau kita ikut sesuai instruksi, mungkin ya kita bisa melakukan dan untuk vaksinasi yang lancar. Ayo berani divaksin ya, karena tidak semenakutkan yang kalian kira gitu. Ayo divaksin karena mencegah lebih baik daripada mengobati.